best aku tengok Malaysia main. Gameplay ke laut, attack ke laut, midfield ke laut. Sepak Indonesia ni memang berada di level yang lain. Baru-baru ni skuad under 19 diorang menang AFF Cup lepas kalahkan Thailand 1-0. Di Piala Asia under 23, skuad mereka layak sampai ke separuh akhir. Untuk Piala Asia, skuad senior pula layak sampai pusingan 16. Bukan setakat tu je, skuad senior diorang ni layak sampai ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia. Piala Dunia, babe. Jadi, apakah rahsia mereka? Bagi pendapat saya, inilah hasil kerja keras daripada PSSI daripada 5-6 tahun dulu. Saya harap sangatlah FAM bolehlah belajar sesuatu daripada PSSI ni. Takkanlah kita nak harapkan player berpengalaman je. Tak gitu. Kita harus sama-sama belajar. Ketika Indonesia bagus, Malaysia harus belajar dengan Indonesia. Ketika Malaysia bagus, Indonesia selayaknya harus juga belajar dengan Malaysia. Jadi semuanya harus sama-sama belajar. Langsung pulang aja istirahat di rumah. Percuma gua menang 2-0 kalau cuma jadi juara 4. Makanya bro, punya gol itu ditabung. Jangan diborong di satu pertandingan aja. Tabung dulu buat nanti di pertandingan yang akan datang. Gitu. Parodi. Misalkan lu bisa menang 12-0 ya. Nah, tabung tuh 6-0. Nanti sisanya buat besok di pertandingan yang lain. Gitu. Gue sebenarnya di semifinal bisa menang 2-0 lawan lu. Tapi berhubung gue suka menabung ya, gue tabung dah golnya buat final. Kalau gue mending gak usah masuk semifinal bro. Langsung pulang aja istirahat di rumah. Buat apa capek-capek ke semifinal tapi gak bisa juara 3. Sudah bener. Parodi. Udah siapa ini bagus dong dari STY di Inggris. Cuman kalau pakai data seperti Bung Tris bilang, 2022 itu dalam persiapan menuju Piala Dunia U20, AFF U19 ditangani oleh STY, yang mainnya adalah Kakang, Muhammad Ferrari, Marcelino, Arkan Fikri, Zainuddin Faris, Ronaldo Kuate, Hoki Caraka, itu nggak masuk. Semifinal pun nggak masuk. Jadi sebagai pembuka pemantik diskusi buat Bung Tris juga mengomentari, kalau gitu Indra Safri lebih bagus dong dari STY Bung Tris. Karena 2022 STY gagal ke semifinal, Indra Safri sudah ke final paling tidak kali ini. Dan sebelumnya dia sudah juara 2013. Jadi kalau gitu, apakah hipotesisnya Indra Safri lebih bagus dari STY? Nah, sekarang Bung Tris yang jawab. Maksud juga, seberapa besar pengaruh Coach Sintayong ini terhadap perkembangan? Ya, jadi untuk pertanyaan apakah STY lebih bagus dari Indra Safri, tentu Bung Tuel akan mengatakan bahwa Indra Safri jauh lebih bagus karena beberapa kali meraih trofi, sedangkan Bung STY itu belum pernah meraih trofi. Tapi sebenarnya pencapaian itu bukan hanya dilihat dari trofi, teman-teman, tapi pencapaian hari ini bahwa Indonesia sudah mencapai round 3 kualifikasi Piala Dunia, dan juga ranking FIFA pun sudah sangat bagus, teman-teman, di tangan STY. Keduanya adalah dua orang pelatih yang bagus yang sebenarnya tidak layak untuk diperbandingkan, teman-teman. Bahkan Indra Safri pun mengatakan bahwa di tangan STY, timnas Indonesia itu mencapai kemajuan yang bagus, yang berproses secara bagus, begitu. Begini kata Indra Safri, teman-teman. Sepak bola kita, Coach. Ya, saya bekerja sama dengan Kutsin itu sudah 3 tahun. Dan saya tahu persis apa yang dikerjakan Kutsin. Terutama yang paling kita lihat adalah regenerasi pemain tim nasional. Jadi pertama Kutsin masuk, ya di tahun 2020, saya pertama kali ketemu di Hotel Mulia, dia bertanya ke saya, apa yang jadi masalah di sepak bola Indonesia? Satu, kondisi fisik. Yang kedua, mental. Dan dia sepakat. Fisik dan mental. Dan saya juga bilang, kita harus berani memangkas generasi pemain. Gak apa-apa kita sekarang belum berprestasi. Tetapi pemain-pemain yang direkrut benar-benar kriterianya sesuai dengan cikal bakal pemain-pemain yang kita akan develop menjadi pemain senior. Dan itu dia lakukan. Dan berjalan dengan baik. Dengan baik. Dan ya ada hasilnya lah. Ya, sudah terlihat ada hasilnya. Cuman sayangnya kok orang selalu kok nah, meng
Mendikotomikan ada asing, ada lokal. Padahal 3 tahun saya membantu Kutsin. Kan saya direktur teknik. Betul. Iya. Indra Safri adalah saksi gimana perjuangan STY dan dua orang ini enggak bisa dipisahkan, teman-teman. Sama-sama berjuang untuk sepak bola Indonesia. Jadi jangan dibanding-bandingkan ya, levelnya seperti apa dan seperti apa. Karena ini bisa menimbulkan sebuah perpecahan. Sedangkan antara Coach STY dan Indra Safri itu hubungannya sangat baik. Keduanya bekerja sama dengan sangat baik. Yang tugasnya memang saat itu memang menjadi direktur teknik, orang yang berpartner dengan pelatih timnas. Iya. Nah, ini baru pelatih. Pelatih kayak Sinteyong mana bisa juara AFF? Indra Safri udah berkali-kali membuktikan, ngapain kita bayar mahal pelatih Korea, nggak bisa juara. Yang kita butuhkan itu gelar. Banyak orang yang bilang kalau prestasi Sinteyong banyak, mana trofi yang kita butuhkan, piala AFF. Inilah bukti kalau Coach Indra Safri lebih baik, apalagi Coach Fahri Husaini, the best. Indra Safri lebih bagus dong dari STY, Bung Tris, karena 2022. Kemarin aku selalu bilang ya, jangan membanding-bandingkan ya. Tapi kali ini aku harus menjawab orang ini ya. Aku harus menjawab orang ini. Indra Safri lebih bagus dong dari Coach STY katanya ya. Berdasarkan apa? 4 trofi ya. AFF U19, AFF U19, AFF U22. SEA Games. Medali SEA Games. Berdasarkan itu kah? Itu levelnya apa? Asia Tenggara. Oke, kita bedah waktu Indra Safri di level Asia. 2014, Indra Safri itu lolos Piala Asia. Apa yang terjadi? Terbantai kan, dibantai Uni Emirat Arab, dibantai Uzbekistan, dibantai, buat malu merah putih ya, titik, buat malu merah putih, dibantai. Oke, okay. 2019 Indra Safri habis juara AFF juga kan, yang disebut Bung ini, habis itu ikut kualifikasi Piala Asia. Apa yang terjadi? Terbantai dan nggak lolos di kualifikasi, terbantainya nggak lolos, terbantai dan tidak lolos ya. Jadi itu bahas Bung ya, juara di ASEAN yang kecil itu, ketika masuk ke level yang lebih tinggi di Asia, membikin malu gitu loh, membikin malu merah putih dan Garuda yang harusnya kita banggakan ya. Itu jujur dari dalam hati ya, data, fakta. Nah, kita lihat Sinteyong ya, memang dia belum punya piala AFF ya, dan di SEA Games pun dia cuma punya medali perunggu ya, medali perunggu. Tapi lihat ketika bicara piala Asia U20 ya, 2022 itu kan memang nggak lolos. Kenapa nggak lolos? Kan memang AFC yang belit-belit peraturannya ya. Harusnya Indonesia 4 tim satu grup, yang 2 mengundurkan diri, jadinya Indonesia cuma lawan Australia 2 kali pertandingan. Ya nggak adil lah, wajar nggak lolos. Tapi apa terjadi habis itu? Lolos kan kemarin, ya kan, 2002 setelah itu lolos Piala Asia. Yang U23 lolos, masuk semifinal ya. U20 lolos Piala Asia, U23 lolos Piala Asia, bahkan masuk semifinal. Yang senior masuk ke Piala Asia 2023 ya. Habis itu masuk tembus 16 besar untuk pertama kalinya, knockout. Habis itu apa? Sekarang lolos lagi untuk Piala Asia 2027. Main kita lagi nanti 2027 Piala Asia ya. Sekarang main di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Jadi ketika timnas di bawah Sinteyong main di level Asia, enggak bikin malu, bikin bangga. Beda ketika Indra Safri main di level Asia, sempat bikin malu gitu loh. Itu yang kau bilang lebih baik. Wah, kalau aku enggak sih. Aku enggak ya, karena memang nggak bisa dibandingkan lo level junior sama level senior ya. 10 trofi AFF itu nggak ada harganya ya dibanding satu kali lolos Piala Asia. Satu kali lolos Piala Asia itu nilainya jauh dari 100 piala AFF. Catat itu Bung ya. Salam Di Matteo. Ya, saya tidak akan membandingkan keduanya, teman-teman. Keduanya adalah pelatih yang bagus, yang luar biasa. Indra Safri dengan 4 trofinya, Sinteyong dengan kemajuan sepak bola Indonesia menuju level yang lebih tingginya. Jadi semuanya sangat-sangat luar biasa. Saya katakan bahwa kita sebenarnya juga masih banyak stok pelatih-pelatih yang luar biasa, contohnya Indra Safri, Nova Arianto, Bima Sakti dan lain sebagainya. Ya, tentu STY tidak akan selamanya di Indonesia, enggak akan selamanya. Pasti akan ada penerus berikutnya. Ya, saya pikir Indonesia sudah ada penerus-penerus yang luar biasa bagus juga. Saya tidak akan membandingkan karena kedua pelatih ini pelatih yang sangat luar biasa, kompeten dan juga ahli di bidangnya. Ya, Indra Safri dengan 4 pialanya di level-level Asia, Asia Tenggara begitu. Kemudian Indra Safri dengan levelnya yang mohon maaf lebih tinggi bisa masuk round 3
kualifikasi Piala Dunia, kemudian masuk ke Piala Asia 2027. Jadi keduanya ini saling melengkapi dan keduanya ini juga saling bekerja sama bagaimana cara mengembangkan sepak bola Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dua-duanya ini saling bekerja sama. Jadi jangan dibuat keduanya ini menjadi terpecah. Jangan dibanding-bandingkan. Hanya satu kata untuk kedua pelatih ini, luar biasa, the best. Assalamualaikum.